Anut ing syariat kami dihenelesane alus ngendikane kapindo mulia akan ing wong tuane. Sallu ala Nabi Muhammad. Alamate. Sambutan ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Abah Ki Haji Muhammad Zaim Ahmad Maksum selaku pembina anak-anak yatim kontingen Lasem. Dumateng panjenenganipun kawula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kapolsek Lasem, Mas Arif. Yang saya hormati seluruh kepengurusan, seluruh pengurus yayasan, seluruh pengurus apa? Satu benih alidayat. Pengelola yatim satu benih alidayat. Yang saya hormati seluruh kakak-kakak pembina korlap. Ada sopo korlapnya sinten komandane? Oh, ibu-ibu TK melok eneh. Oh, beda nggih. Alhamdulillah. Bu Ninis. Wah, Bu Ninis melu. Melok ae. Yang saya hormati ibu-ibu atau bapak-bapak.
dari anak-anak yatim satu benih Alidayat yang tercinta teristimewa anak-anakku yang aku dambakan, aku harapkan, aku tunggu-tunggu untuk menjadi orang-orang yang berguna. Amin Allahumma. Amin. Yayasan Satu Benih Al-Hidayat merupakan atau terinspirasi dari Yayasan Satu Benih yang ada di Tenjo Bogor. Ibu Bapak, hadirin hadirat yang berbahagia. Jadi di sana itu ada sebuah yayasan pengelola yatim, rumah yatim di sebuah pedesaan yang di situ diasramakan yatim-yatimnya, mengasramakan anak-anak yatim. Dan sekaligus setiap tahun, sejak beberapa tahun yang lalu, sejak 12 tahun yang lalu, itu mengadakan perkemahan. Jambore yatim nasional. Jadi dari berbagai pulau dan provinsi se-Indonesia diundang ke sana. Kalau dulu 1.500 yatim, sekarang berapa? 3.000 yatim se-Indonesia. Bayang nawong telongewu. Pondok pesantren telongewu. Iku masya Allah, iki yatim telongewu. Itu baru yatimnya, belum official. Ya, kakak-kakak, pembina, pendamping, dan sebagainya. Kumpul jadi satu di sebuah tempat yang namanya Tenjo Bogor. Dan kebetulan pengurusnya sana, pembinanya sana adalah juga pembina di Pondok Pesantren Kauman. Sehingga kami, kita-kita ini selalu mendapatkan prioritas-prioritas. Ini loh yang istimewa. Loh keplok, keplok ala. Betul. Saya nanti akan minta prioritas tambahan. Tahun depan naik pesawat. Loh, iya. Dulu itu pernah akan naik pesawat, ya. Pernah ditawari naik pesawat, tapi kita yang mikir naik pesawat bocah-bocah koyo ngene kuwi terus ngene kurang ana pengalamane. Nah, tapi sok ben saya mintakan naik pesawat. Berdoalah untuk bisa berangkat lagi. Wong berdoa ora apa-apa to ya. Jadi anak-anak yatim yang lainnya kok gak ikut datang sini ya? Oh, masya Allah. Sebenarnya kan untuk nyenengke lah, 200 yatim kok. Kita punya 200 yatim ibu bapak. Kita punya 200 yatim yang setiap bulan itu mereka kumpul bareng-bareng. Wah, pokoknya seneng-seneng lah. Nah ini lebih diseneng-seneng mana di sana. Judulnya di sana itu hanya seneng-seneng kok, ya. Ada acara ini, ada hadiahnya. Ini kasih hadiah. Hadiah itu numpuk sak gudang. Halo? Halo? Sak gudang hadiah ini. Pertanyaan, jawabannya keliru, dapat hadiah. Apa mana bener? Iya. Iya. Jawabannya keliru kan untuk hadiah. Makanya nanti yang terpenting ketika ada pertanyaan, ayo siapa yang mau? Saya, maju aja udah. Ngacong duluan. Perkara gak iso, ora apa-apa, tetep tuh hadiah. Itu karena sampean semuanya merupakan loh anggota kehormatan dari Yayasan Satu Benih. Oh,
kadane. Masa piye? Kita ini prioritas. Prioritas tenan kok kita ini ya? Nulah iya, ini prioritas. Oh. Yang lain dari Papua, dari Jakarta sendiri, dari mana-mana. Hanya 10, maksimal 20. Itu wis sedulur, apa-apa 20. Kita ini 40. Orang harus keplok main. Masya Allah. Apa mana iki ana Pak Kapolsek mesti nyangoni kowe iku. Nggih, Pak. Oh, kadhani kok. Alhamdulillah, sampun. Oh, nanti diberikan. Tadi juga ada dari Pak Kapolres untuk sampean. Oh. Bukinayah, Bukinayah, halo Bukinayah mana? Loh, itu Bukinayah juga memberi. Sampeane sing mengkei, ayo. Nggih. Anak-anakku semua. Halo. Halo. Hai. Yang memberi-beri tadi itu nanti didoakan ya. Semoga lancar rezekinya. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah. Sehat walafiah. Terus apa nih? Sejahtera. Sejahtera. Dunia akhirat. Barokah dan manfaat dalam segala hal. Amin Allahumma. Amin. Si ketungo istimewa sekolah anak-anak yatim, anak-anak piatu, oke. Es, ditung anu ngono, sapa sing meh nyumbang neh. Gage ya. Yang orang-orang bangetan lho iki. Mumpung durung lho nggih. Mumpung durung. Anak-anakku sekalian, kalian di sana nanti selama 5 hari ya. Selama 5 hari. Pertama, bawa dan tunjukkan kemampuan kalian. Prestasi-prestasi kalian, kalian tunjukkan semuanya. Oke? Keberanian kalian, kalian tunjukkan semuanya. Kami dari Lasem siap untuk bertanding, siap untuk musabaqah. Siap untuk berkompetisi dengan yang lain. Tunjukkan bahwa kalian bisa, kalian mampu, kalian itu semangat. Agar sama bisa kayak ngono, istimewa. Siap? Siap? Oke. Yang kedua. Kalian itu anak-anak dari Yayasan Satu Benih Al-Hidayat. Brand atau merek atau nama Al-Hidayat itu di sini nama sebuah pesantren yang didirikan oleh Mbah Maksum, pendiri Nahdlatul Ulama. Itu adalah nama sebuah pesantren. Yang trademarknya pesantren itu adalah akhlak. Maka ketika kalian membawa nama Al-Hidayat, hal yang tidak bisa tidak adalah akhlake kudu apik. Paham? Paham nggih? Ning kono aja bedigasan, oke? Ning kono aja sak penake dhewe, oke? Kedisiplinan kalian di sana sesuaikan dengan aturan-aturan. Kalau diminta sekian jam sekian harus sudah oke. Diperintahkan jam sekian harus jam sekian sudah oke. Ojo kledrang-kledren, oke? Niku mawon pesen kula kepada kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya nanti sukses. Berhasil membawa hadiah yang banyak. Teman yang banyak. Untuk sangu banyak. Amin. Allahumma. Amin. Kalau kita cekap, nek badhe wonten tambahan saking budurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolsek yang saya hormati, Bapak Ibu yang ikut hadir
untuk melepas anak-anak dan terutama anak-anakku yang kita cintai bersama, kita harapkan, kita doakan menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang besar, mulia di kemudian hari. Ini adalah summer camp atau jambore yatim nasional yang ke-12. Sebelum pandemi, 3 tahun kita mengikuti. Tapi libur selama 3 tahun karena ada pandemi. Dan baru sekarang ini diadakan kembali, insya Allah setelah ini akan rutin setiap liburan sekolah. 40 anak yatim dari Lasem, atas nama Yayasan Satu Benih Al-Hidayat, kontingen Pondok Pesantren Kauman, dan Pondok Pesantren Al-Aziz, akan diberangkatkan untuk mengikuti jambore yang tahun ini 3.000 anak yatim se-Indonesia. Setiap tahun temanya berbeda-beda. Dan tema tahun ini adalah temanya naik haji. Jadi anak-anak ini berangkat masih berseragam kaos seperti ini. Nanti sampai di titik transit yang mendekati wilayah Tenjo, mereka langsung akan berganti pakaian ihram yang semuanya sudah disiapkan oleh panitia dari Yayasan Satu Benih Bogor. Jadi cowok langsung pakai kain ihram, 2 lapis kain ihram, yang putri sudah disiapkan gamis putih, jilbabnya, kemudian selempangnya. Selempang itu sebagai penanda regu atau kelompok. Dan nanti akan dipimpin oleh para korlap dari Lasem. Monggo korlap kulaturi ke depan, Kang Ahmada, niki Bapak Ibu yang nanti akan terus mendampingi putra-putri panjenengan selama di sana. Kulo kale abah insya Allah nyusul hari Selasa. Ada Bundiroh, Buning. Bundiroh tahun kemarin, sebelum pandemi sudah ikut, jadi sudah sangat pengalaman. Kemudian ada Kang Sayuti, ada Kang Ahmada. Mana Kang Ahmada? Ya. Nah, terus dipimpin komandan Munawir, sama Bu Ninis. Mriki lho Bu Ninis mriki. Jadi jenengan tidak usah khawatir, anak-anak selama 5 hari di sana akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa, teman yang sangat banyak, ilmu yang banyak, dan pastinya hadiah yang banyak. Nanti setelah kalian diiringi keberangkatannya dengan azan dan iqomat serta doa safar, nanti mohon untuk bersalaman dengan yang ada di depan. Monggo punyai inayah katuran dateng ajeng, mangkin dongani kalih salaman anak-anak. Dan juga nanti langsung akan saya berikan uang saku dari Pak Kapolres. Dan dari Pak Kapolsek kita, Pak Kapolres Pak Suryadi, tidak bisa hadir, tapi menitipkan doa, semoga anak-anak selama perjalanan di sana sampai pulang lagi dan seterusnya menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang semangat, dan anak-anak berprestasi. Yang hadir bersama kita Bapak Kapolsek Lasem. Jadi sangunya sudah belum berangkat aja udah sangunya sudah banyak. Nanti selama di sana dan seterusnya insya Allah rezekinya anak-anak lancar. Makanya ibu-ibu nggak usah nyangoni, boten apa-apa, boten kanggo. Kita selama apa ini
selama latihan sudah kita sampaikan. Jadi anak-anak nanti akan dibekali uang yang khusus hanya kepakai di sana. Jajan disediakan, makanan disediakan pakai uang koin. Koin yang khusus lakunya hanya di wilayah Tenjo. Nanti ini Bapak ibunya bisa dimasukkan di grup sehingga tahu kegiatan anak-anak. Karena itu dokumentasi, nggih, Kang Sayuti, Kang Ahmada, dokumentasi juga yang dari panitia pasti dokumentasinya bagus-bagus. Dan biasanya juga ada di YouTube juga ada. Nah, kalau yang tahun kemarin jenengan pengen perso, bisa dibuka di YouTube Summer Camp Yatim Satu Benih. Nggih. Yang saya buka kemarin itu yang temanya Benteng Takeshi, Bu. Ya, itu lucu sekali, nggih. Jadi begitu anak-anak, nanti kalian akan dipanggil satu persatu di bis, duduk, nanti akan diarahkan oleh Pak Sayuti dan Pak Ahmada, dan sebelum dipanggil naik kita akan berfoto bersama dulu. Begitu nggih. Cukup dari saya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutipun nuningi wawasan doa kasuwun dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Inayah Zen. Kerso mau saken doa kangge lare-lare yatim ingkang badhe berangkat. Dumateng panjenenganipun kawula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabiyal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwajihi wa dzurriyyati al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman amin. Rabbana ijmal qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal munafiqina wal hayyina min masyariqil ardi wal maghribi. Rabbana la arwahi masayikh lingkungan masjid ingkang samsumare semala arwahi bapak-bapakipun anak-anak ingkang samsumare. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yafi ni'maka fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama baghi wa jalika masyum dalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma kamil salatan kamil. Wassalamu salaman taman ala sayyidina Muhammad. Nalhalu bil qad wa tanfiju bil karam taqdu bil hawaid wa tunaru bi rakhi bi ansul hati mastasqallahu ma mithal karim wa ala ali bisbi kalimati wa nafasin batati kulli ma'lumin lak. Allahumma subhanahu ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jam ahwali wa lafan wa taqdina biha min jam alhan jangdina biha min jam sa'an wa tarfa'ana bi'andaka tarajat wa lukuna bi'aqas wa lukhayat min jam al-khayati wa lantai amdal ma'amad birhamdika rahmat rahmin. Allahumma inna nas'aluka salamah wa siha fi dini wa dunia al-akhirah. Allahumma inna nas'aluka manafa'a wa malamakamuhu lahu rizqan wa sya'an ahalan tayibah. Allahumma rizqna wa man nabiyin wa hamdul masalim wa narkul bin muhnika ma rahmin. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizqna tiba'ah wa arina al-batila batila wa rizqna tinabah
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma ya qadhi al-hajat wa ya kafir mihimmat wa rafa'a darajat. Allahumma dafa' al-baliyat wa ya muhill al-mushkilat wa ya muhill al-mushkilat wa ya muhill al-mushkilat. Allahumma ya mujib at-tawaddu ma ya mujib at-tawaddu ma ya mujib at-tawaddu ma sha'a al-amra ta ma sha'a al-amra ta ma sha'a al-amra ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil taqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستغفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم Hadirin dimohon untuk berdiri. Kasuhun Kang Royhan untuk Kang Yusuf untuk melantunkan adzan dan iqamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Nabi Muhammad alamatnya.